ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa alama naf'an fi ulumi fi darin amin. Wala tajib ma awwali qad uhmila min mudmarin li ghairi rabbin uhmila. Bal hasba hul zam iyakun ghaira khobar wa akhiran hu iyakun huwa khobar. Wala tajik, janganlah engkau datang ma'a awalin, serta awal. Kemarin kita masih bicara tentang tanazuk bil amal, berebutan dalam amal. Jadi amilnya ada dua, ada yang pertama, ada yang kedua. Jangan engkau datang serta yang pertama. Qad uhmila, yang sungguh telah disia-siakan ia yang pertama, berarti yang kedua dipakai berarti. Bimut marin, ya, dengan isim domir. Li ghairi rabbin uhmil uhila. Ya. Dengan selain ropa yang dialihkan. Bal hazbahul zam, bahkan wajibkan olehmu akan membuangnya. Iyakun ghairu khabar, jika dia itu bukan khabar. Wa akhiran hu, dan akhirkan olehmu akan dia. Iyakun huwal khabar, jika dia itu domir khabar. Wala taji, ya, ya, nahi namanya. Fa'alnya domir mustatir bi wujuban tamrir wa anta. Ma'a asalnya gitu. Zorob nih. Ma'amudab awalin dob ilaih. Qad uhmila. Qad arbu tahkikin. Uhmila bi ilmadil majhul. Naibul fa'alnya domir mustatir bihi jawazan tamrir wa yaudu ala awal. Bimutmarin jarum ajar bi ghoir rob'in. Jarum ajar mudab ilaih. Uhila, uhila itu fi'il madi, di mabni fi'il majhul. Alifnya namanya itlaq. Naibul fa'ilnya dhamirul mustatir fi jawzan taqdir huwa ya'udu ala mudmar. Bal namanya huruf atop. Hasba ilzam, hasba maf'ul muqaddam ilzam, hasba mudab hu mudab ilai. Ilzam itu fi'il amr. Iya. In namanya syartiyah. Yakun fi'il mudhari naqis. Fi'il syarat dia. In isimnya domir mustatir fi jawzan taqdir wa ya'udu ala mudmar. Ghaira khabar yakun. Ghaira mudhab khabarin mudhab ilaih. Khabar gitu ya. Khabar asalnya khabarin. Wa akhiran hu fi'il nahi, bersambung dengan nun taukid khafifahu maful bi. In yakun, in namanya syartiyatun. Yakun fi'il mudhari naqis, ya, fi'il syarat dia. Isimnya dhamirun mustatirun fi jawzan taqdir huwa ya'udu ila mudmar. Wal khobar huwa domir fasal namanya. Domiru faslin. Khobar namanya maf'ul yakun. Taqaddama, telah terdahulu. Annahu, oleh bahwasannya. Iza u'mila, apabila diamalkan. Ahadul amila ini akan satu dari dua amil. Jadi ada dua amil sebagaimana kita sudah bahas kemarin. Bahwasannya ya, at-tanazu bil amal, berebutan, berselisihan, saling berebutnya dalam amal itu ada dua amil. Amil pertama, amil kedua. Ini apabila diamalkan satu daripada dua amil, kemarin yang paling kuat adalah yang kedua, ya, amil yang kedua yang dipakai. Berbeda pendapat ulama kemarin, ya. Pada yang zahir, apabila diamalkan satu daripada dua amil itu pada yang zahir, isim zahir,
dan disia-siakan wa umilal akharu, ya saya enggak ada nih. Makanya tadi saya lihat tuh kitabnya, saya enggak ada. Al akharu, kata-kata al akharu di sini saya enggak ada. Tapi kitab kamu sama semua ya. Dan disia-siakan akan yang lain, ya umpama yang pertama itu ya. Darinya wa'mila fi dhamirihi, maka digunakan pada dhamirnya. Wa ilzam wa idmaru, dan wajib oleh mendhamirkannya. In kana matlubul fi'li mimma ilzamu zikruhu. Jika ada yang dituntut fi'il daripada sesuatu yang wajib oleh menyebutkannya. Contoh yang wajib disebutkan, kalau fa'il seperti fa'il. Wajib sebutin au na'ibi atau na'ib fa'il. Walau farqu fi wujubina, tidak ada perbedaan pada wajib idmari. Pendomirannya ini izin ketika itu baina ayyakun al mu'malu al awwala aw isaniya, di antara bahwa yang disia-siakan itu yang pertama atau yang kedua. Fatakul, maka engkau katakan yusinani wa yusiu ibnaka, berbuat baik keduanya berbuat buruk ya, berbuat buruk ya anak engkau. Wa yusinu wa yusi'ani ibnaka, jadi ini berbutan. Wa zakara huna annahu idza kana matlubul fi'li ghairu marfin fala yakhlu imma an yakuna umdatan fil asli wa huwa maf'ulu zanna wa akhwatiha. Dan menyebutkan musannif di sini annahu akan bahwasanya idza kana, apabila ada bah matlubul fi'li yang dituntut fi'il ghairu marfu'in, tidak diropakkan, fala yakhlu, maka tidak sunyi, ada kalanya imma an yakuna umdatan, dia umdah, berarti pokok ya, asal. Fil asli, pada asal. Wa huwa maf'ul zanna, itu maf'ul zanna. Wa akhwati, dan saudara-saudaranya, saudara zanna. Li'annahu mubtada'un, karena dia itu jadi mubtada' asalnya itu. Fil asli, pada asal. Aw khabar, tadi khabar. Wa huwal muradu, itu ni masuk biqauli, dan perkataannya iyyakuni iyyakun huwal khabar, jika dia itu khabar. Aula atau bukan. Fa'in lam yakun kadzalika, maka jika tidak ada ia seperti demikian, imma fa imma, maka ada kalanya ayyakuna talibullah wal awwal, maka ada kalanya bahwa adalah yang menuntut baginya itulah yang pertama, awisani atau yang kedua. Fa in kana al awwal, maka jika ada yang pertama, amil yang pertama, lam yajuzil itmaru, enggak boleh mendomirkan. Fataqulu, maka engkau katakan darabtuhu wa darabani zaidun, jadi redaksi kayak begini enggak boleh. Wa maratu, ya, aku pukul akan dia, Zaid memukul aku. Wa maratu wa marra bi Zaidun, aku telah lewat ya, dan Zaid telah lewat ya, bersamaku. Falat wala tudmiru, dan tidak boleh engkau mendomirkan. Falat takulu, maka oleh karena itu enggak boleh engkau katakan darabtuhu wa darabani Zaidun. Ya, ini redaksi kayak gini enggak boleh. Walaupun kita bisa aja menerjemahkan dengan bahasa Indonesia ya. Tapi dalam susunan Arab enggak boleh kayak begini. Wala enggak boleh juga begini, marattu bi wa marra bi Zaidun. Walaupun kita terjemahkan bisa aja ya. Tapi bahasa Arab enggak boleh nyusunnya begini. Wa qad jaa fi syi'ri, sungguh datang dalam syair, dalam syair, kakau ini seperti perkataannya ya, idza kunta turdihi wa yurdika sahibun, ya contoh kita nih, turdihi wa yurdika sahibu, sahibun ji'aran fakun fil ghaibi ahfaz ahfaza lil ahdi wa algi ahadis al usyati faqallama yuhawilu washin ghaira ajra hijrana zihuddi. Iza kunta turdih, apabila engkau merasakan puas ya, apabila engkau ya, apabila engkau ya, memuaskan akan dia, wa yurdika sa'ibun, dan teman engkau memuaskan engkau, jadi saling-saling merasa puas.
jiharon dengan terang-terangan. Fakun fil ghaibi ahfazu lil ahdi. Maka jadilah engkau ya pada yang gaib yang enggak ada, ahfazu lil ahdi, paling menjaga, paling menjaga hubungan persaudaraan. Wa alqi ahadisal usyati. Ya. Kata kita yang tadi itu ya adalah idza kunta turdihi wa yurdika. Wa alqi, dan acuhkanlah ya, jangan heroin. Ahadisa usyati. Perkataan perkataan orang-orang yang usyati, apa? Yang mengadu domba. Ya, kalau ada orang kata gini, kata gitu, jangan didengerin. Ya, apapun juga banyak ujian. Faqallama yuhawilu washin ghaira hijrana ziyaudi. Faqallama. Ya. Karena, banyak sahabat ya, karena tiada lain, karena sedikit. Ya. Tiada lain, maksudnya sedikit ya. Sedikit, sedikit banget. Qallama ada maknya. Sedikit banget. Yuhawilu. Wasin, karena tiada lain, karena sedikit sekali, ya, yang mengupayakan, ya, oleh orang-orang wasin, atau tiada lain yang diupayakan oleh orang-orang ghairu hijrani ziyuddin, selain, ya. Selain membuat pergi orang yang mempunyai cinta. Maksudnya apa? Jadi tiada lain yang diupayakan, yang diusahakan kecuali untuk dua orang yang sedang berteman, ya, berteman dekat, hancur. Itu. Ya. Jadi kalau orang-orang usyat, ya, mengadu domba begitu, yang dia pengen kita ini hancur, dia pengen ngelihat kita hancur. Makanya kalau kita diadu domba jangan mau, gitu ya. Apa aja yang ada yang memprovokasi kita, jangan mau. Karena dia kepengen kita ini hancur. Wa in kana talibu lahu huwasani. Ya. Dan jika ada yang menuntut baginya huwasani, itu yang kedua, wajib al itmaru, maka wajib menyembunyikan. Fatakul, maka engkau kata, darabani wa darabtu Zaidun. Jika ada yang menuntut baginya, itulah yang kedua, maka wajib mendomirkan. Maka engkau katakan, darabani wa darabtu Zaidun. Ia telah memukul aku. Ya, Zaid telah memukul aku, telah memukul dia Zaid. Wa marra bi wa marratu bihi Zaidun. Wala yajuzul hasbu. Wa marrobi, telah berlewat ya, ia bersamaku, aku berlewat ya, dengannya Zaid. Walai juz, enggak boleh al hasbu, buang. Bila tak fala takul, maka oleh karena itu enggak boleh engkau katakan darabani wa darabtu Zaidun. Enggak boleh redaksi kayak begini, wala marro, enggak boleh juga redaksinya marrobi wa marratu Zaidun. Maqad ja'a fi syi'ri, sungguh datang dalam syair kakauli seperkataannya bi uqa yu'ashin naziri na idahum lama'u su'a'uhu mi'ukazo. Ya. Ya, contoh kita adalah yu'ashin. Contoh kita yu'ashin. Lama'u lamahu, nanti asalnya lamahu di ukaz, di pasar ukaz ya, pasar ukaz
yuqsin nazili, dia menyalakan orang-orang yang melihat. Sekilas orang menyala, apalagi malam. Idza hum lamahuhu su'au. Yuqsi ya menyalakan su'au oleh sinarnya bagi orang yang melihat apabila mereka memandang. Ya, kalau malam-malam pasar lihat malam-malam enak gak? Jalan-jalan malam ke pasar enak gak kira-kira? Mana enakan siang sama malam? Hah? Ya, paham lagi kamu. Jalan tuh enakan malam apa siang? Malam. Lihat. Pernah lihat di sini mana ya? Kamu orang sini bukan ya? Lihat kalau kalau siang-siang jelek, kalau malam cakep. Pernah nggak kamu lihat begitu? Lihat tahu Tanabang nggak? Kalau siang lihat tuh jalan kereta, jelek cakep. Jelek, kalau malam cakep, gemerlap lampu. Urusan dunia, urusan akhirat yang enak malam, ini belum ngerti. Ya, urusan akhirat, urusan dunia yang enak malam. Kita zikir malam, insyaallah. Zikirnya karena niatnya karena Allah Ta'ala, bukan karena pengen ngemempan ditembak, bukan. Ya. Pengen, bukan supaya bisa ngilang, bukan ini mah. Jadi niatnya, pasang niat yang benar. Insya Allah yang seperti ini, ya, indah. Kayak begitu. Jadi sekilas orang memandang, menyilaukan. Contoh kita ini adalah di ukaza lamahuhu. Lamahu asalnya lamahuhu. Jadi dibuang haknya, lamahuhu. Lamahu, jahunya pola ke ukaz. Di ukazo, lamahuhu. Wal aslu asalnya lamahuhu itu dia. Sung, ya. Apabila idza lamahu, apabila mereka memandang akan dia, akan pasar itu di malam hari. Apa yang terjadi? Yuqsin nazirina, menyilaukan orang-orang yang memandang. Malam-malam. Wal aslu asalnya lamahuhu fahu fahaz ya. Ya. Fa'azafa domiro darurat, maka ia membuang akan domiri karena darurat. Wa huwa syazun, itulah syaz. Kita mau baca fa'huzifa domiro juga boleh aja. Kama syazza amalul mu'maril awwali fil maf'ulil mudmaril ladzi laisa bi'umdatin fil asli. Sebagaimana syaz, ya, amalan, amal yang tidak, yang disia-siakan yang pertama pada maf'ul yang didomirkan, yang dia itu bukan umdah pada asalnya. Hadza kulluhu, ini semuanya, idza kana ghairu marfu'in, apabila dia itu tidak diropakan. Laisa bi umdatin fil asli, bukan umdah pada asalnya. Fa in kana umdatan, maka jika dia umdah fil asli pada asalnya, fala yakhlu, maka tidaklah sunyi imma, ada kalanya ayyakuna talibu lahu wal awal, bahwa yang menuntut baginya itulah yang pertama. Ya, amil yang pertama. Awisannya atau yang kedua. Fa in kana talibu lahu wal awwal, maka jika ada yang menuntut baginya itu yang pertama, amil yang pertama, wajaba itmaruhu mu'akhiran, wajiblah mendomirkannya belakangan. Fatakul, maka katakan zannani wa zannantu zaidan qaiman iyyahu zannani. Ia menyangka aku menyangka Zaid berdiri kepadanya. Wa in kana talibu lahu wasaniya, ya, jika ada yang menuntut baginya itu yang kedua,
ya, amil yang kedua. Ya. Admartahu, maka engkau domirkan akan dia. Mutasilan kana, baik domirnya mutasil atau munfasil atau munfasil. Mutasil nyambung, munfasil berpisah. Fatakul, maka engkau katakan zonantu wa zonannihi zaidan qaiman. Aku menyangka, ia menyangka aku akan dia Zaid berdiri. Wazonantu wazonani iya'u Zaidan qa'iman. Aku menyangka, ia menyangka aku akan dia Zaid berdiri. Ya, kita artikan begitu boleh-boleh aja ya. Ya, tetapi yang dimaksud di sini adalah dalam menyusun redaksi ya. Karena kalau masalah terjemah, kita enggak peduliin bagaimana redaksi Arabnya. Kalau terjemah itu bagaimana bahasa yang kita menjadikan terjemahan. Ya. Wa makna al-baitaini, makna dua bait itu anaka bahwasanya kau iza ahmaltal awwala, apabila engkau sia-siakan yang pertama, ambil yang pertama, lam ta'ti ma'u bidamirin ghairi marfuin, maka tidak engkau datang bersama dengan domir yang tidak dilopakan. Wa huwa mansubul wal majrur, itulah dinasabkan dan dijarkan. Fala takun, maka enggak boleh engkau katakan darabtuhu wa darabani zaidun, aku pukul dia, ya, Zaid telah memukul aku. Wala maratu bihim wa marra bi zaidun, ya, aku telah lewat bersamanya, Zaid lewat bersamaku. Bal yalzamu, bahkan wajib al-hasbu oleh buang. Fatakul, maka engkau katakan darabtu wa darabani zaidun, wa maratu wa marra bi zaidun, aku telah memukul, Zaid telah memukul aku, aku telah lewat, ya, dan lewat Zaid bersamaku. Illa iza kana al-maf'ul khaira khabaron fil asli, kecuali apabila maf'ulnya itu khabar pada asal. Fa innahu, maka sesungguhnya la yajuzu hasbu, enggak boleh membuangnya. Bal yajibu itsanu bihi mu'akhkharan, bahkan wajib mendatangkannya itu belakangan. Fatakul, maka katakan zannani wa zanantu zaidan qa'iman iyyahu, ia menyangka aku, aku menyangka Zaid berdiri kepadanya. Wa mafhumuhu, mafhumnya annasaniya, bahwasanya yang kedua, maful amil yang kedua, yu'ta ma'ahu, didatangkan bersamanya bidomir mutlakan, dengan domir secara mutlak. Marfu'an kana au majruran, dinasab, dirapakan keadaan atau dijarakan. Au mansuman, dinasabkan atau dinasabkan. Umdatan fil asil au ghairu umdatin, baik umdah pada asalnya, ya asal, umdah itu asal, ya, atau bukan umdah. Umdah itu fa'il, naibul fa'il, ya, mubtada, khobar. Allahu a'lam, insyaallah azhira.